serangan dilakukan pertama dari kesempatan untuk berhasil. Serangan dilakukan. Langsung pusing ke depan. Namun bola keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang untuk kesebelasan AFC FC. Saudara Alfoza. Sekarang utama, lempar ke depan. Masih bermain di area pertahanan Buffon. Terjadi lompatan kembali. Masih di tempat passing besar. Namun sebuah putus saja. Balik ke tujuh. Serangan dilakukan. Nomor 7 pastinya. Namun bola bola meninggalkan lapangan. Cari rekannya. Lama sempat mencari rekannya. Terjadi lompatan kembali di area pertahanan Buffon. Buffon masuk bola. Sembilan di sana. Gak pada pagi ya. Masuk Buffon. Bermain di area pertahanan. Lebar ke samping. Lepas empat pastinya. Bola keluar meninggalkan lapangan dan ada juga lampu ada pertahanan atas Resmi telah memperban mencari rekannya di sana terjadi rebutan lagi rebutan di sana nah polisi bisa dibagakan dari pertahanan pusat opsi masih bisa memang serangan kebuan begitu saja tidak menanggung nanti merisiko. Bol. Dalam aja, Bek. Panas. Jalan. Ipan, jalan. Ipan. Lagi. Main ke tengah, 25 di sana.
Lebar ke samping. Masih busung. Kembali lagi, 5-5 di sana. Termaga ada pertahanan busung. Lagi-lagi kurang akurat dalam dikasih oleh klubi. Tendangan bebas untuk kesebelasan RTU. Kita saksikan bersama-sama. Kembali dilakukan. Kami masih membentur dari pertahanan persepsi. Halau begitu saja. Masuk, perhatikan sebentar. Sebagai pemain dari kesebelasan RTU. Nomor punggung 5 ditarik keluar. Memasuk nomor punggung 16. Mana-mana dia begitu. Dia tak bisa baca. Masukkan dia. Up. Ya kan itu yang orang apa orang yang apa aku. Ada kesempatan. Ada kurang. Ada kesempatan. Sekalian nak gitu mah tak boleh langsung pukul. Lihat. Skor masih 0-0. Bola ke arah kanan, arah lurus. Masih kita kata di sana. Kanan bebas untuk kesebelasan. Usul FC. Kapten kapten nomor 99 terpantau sama kawan di sana. Topik. Kaki ngambil kembali kena. Ini kok ada pressing terus? Bisa lolos ni. Kembali dari kesebelasan
nak main dah, cuma finishing dia tak ada. Bosa bersai bola. Lima lima di sana. Terjadi rebutan. Alam begitu saja. Tandang ke sana, Pesenotsi. Terjadi rebutan kembali. Masih rusuh. Dia keras. Rusuh, rasa berempat. Jalan sekali, Bik. Sekali, Bik. Terjadi rebutan kembali. Masuk di sini. Bola dulu, Ket. Pertandingan di sana kedua ini yang akan mulai bola dikuasai dari kesebelasan IPBFC. IPBFC nomor 23 sang kapten bermain di belakang. Nomor 10 bermain di area perdana. Namun tidak akurat. Dusun FC 87 masih bisa menang serangan di sana. Dusun masih berbeda menjaga rekannya sehingga bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk sebelasan Agung FC. Terjadi kesalahan lemparan seperti yang di sana. Bola dikuasai kembali dari kesebelasan Dusun FC. Dalam kembali untuk kesebelasan Dusun FC. Nah, lindung begini. Tak, panasnya dah. Dusun mengambil tendangan. Lupa ke depan masuknya. Namun masih bisa digagalkan di pertahanan Agung Dusun. Suti ke depan. Namun dengan mudah diselamatkan kegagalan dari kesebelasan Agung FC. Lama ke depan nomor 27 maksudnya. Namun bola kembali ke depan. Berubah bersama kepengalaman dari kesebelasan Dusun FC. Bola dikuasai oleh PBFC. Kembali ke belakang masuknya. Namun kurang akurat. Kembali berputar kembali. Masuk ke PBFC. Kembali serangan. Lagi PBFC. Kembali serangan. Lagi-lagi terjadi rebutan bersama. Rebutan lagi. Masih dikuasai Dusun FC. Nomor 10 tadi. Masih Dusun. Terjadi pelanggaran sebentar ke depan. Nyata langkah bonsai ke sana. Lama bertahan mencari rekannya. Masih Dusun. Dusun masih bola. Terjadi rebutan lagi. Berputar kaki di area pertahanan. Terjadi rebutan kembali. Bola dikasih Dusun. Masih Dusun. 5-5 di sana. Kuasa yang tinggi. Nomor 9. Kembali yang tinggi.
harus lebih aksi. Masih bermain di area pertahanan. Nomor 2 terjadi rebutan, bola dikuasai Persoleksi. Masih busuk 69 busuk. Lebar satu lagi busuk sudah sudah. Terjadi rebutan sehingga bola keluar meninggalkan. Bola tua juga salah bagi kembali. Masih busuk. Cari rekannya di sana busuk. Kembali serangan dari kosai Gubi FC nomor 27. Terjadi rebutan kembali di sana. Kai Gubi FC namun kurang akurat. Bola dikuasai busuk FC. Kalau busuk cari rebutan kembali dari kosai Gubi FC. Masih Gubi FC. Bola keluar meninggalkan lapangan. Kai Gubi FC bola kelemparan di sana. Nomor 27 masihnya, terjadi rebutan kembali. Masih rebutan di sana. Bola dikuasai Busung. Masih Busung. Nomor 10 Busung. Sampak Ken, 96 Busung, membalu serangan. Melebar ke samping. Masih Busung. Busung, namun bola keluar meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam Bang, 46 Busung. Masih busuk, 69. Kembali serangan. Busuk. Balik ke belakang masihnya 10. Masih busuk menguasai bola. 46 busuk. Balik ke 10. Busuk menguasai bola. Umpan depan. Tendangan yang begitu indah sehingga skor berubah menjadi 4-0. Kembali serangan nomor 9 lupa ke depan nomor 14 nomor 1 nomor 1 nomor 1 jadi rebutan membangun serangan Ekobi sampai depan. Medis, medis. Bola satu pemain. Dua pemain dilewati. Busung. Umpan ke depan. Lapan-lapan masanya. Terjadi rebutan. Namun masih bisa digagalkan dari penjaga gawang kesebelasan Agung BFC. Agung BFC. Bangun serangan. Bermain di area pertahanan. Umpan ke depan masanya. Terjadi rebutan kembali. Bola dikuasai Busung. Nomor 10 tadi. Nomor 77. Terjadi rebutan sehingga bola keluar meninggalkan lapangan. Lempar ke dalam untuk kesebelasan Busung FC. Masih Busung. Terjadi rebutan. Aibu FC. Terjadi rebutan kembali. Masih rebutan di sana. Bola dikuasai Busung. Masih Busung. Busung. Masih busuk. Nomor 49. Tadi rebutan. Aku tak isi juga keserangan. Aku tunggu. Aku tunggu. Kesembilan. Balik ke depan. Lepas ke sini. Bola sih. Berhenti sebentar. Berhenti pemain dari kesebelasan. Air Klopi ke wasit. Dan kali tuliskan kelar. Busuk. Masih busuk. Terjadi rebutan, FFC membangun serangan. Lawan 27. Namun kurang akurat, bola dikuasai kembali Busung. Nomor 43 Busung. Masih Busung. Bermain di area pertahanan depan. Busung. Terjadi rebutan.
kapten. Namun kurang cermat, terjadi rebutan kembali, bola dikasih Aiko Biasi, 29. Aiko Biasi, membangun serangan. Kembali ada pertahanan Busa FC. Masih Aiko di 27, kembali ke 9. Masih rebutan di sana, 9. Aiko Biasi, membangun serangan. Namun masih bisa digagal dengan dari pertahanan Busa FC. Masih Busu. Busu FC, membangun serangan. Busuka di sana. Lupa ke depan. Namun terperangkap onside di sana. Tendangan bebas untuk kesebelasan Aiko Biasi.